أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. Boleh ingat tak masa kita kecil-kecil ada satu lagu yang dinyanyikan kepada kita, yang lagu ini dinamakan Anak Nabi Kita. Daripada umur saya sampai anak saya masih menyanyi, ayah saya masih menyanyi lagu yang sama. Anak Nabi Kita ada 7 orang. So saya tanya pendapat tuan-tuan, berapakah banyak pahala orang yang susun lagu ni akan dapat? Sebab berdasarkan kepada surah An-Naba, kalau kita dengar dalam pertemuan yang sebelum ini, Allah nak suruh kita buat persiapan supaya kita boleh menghadapi hari pembalasan. Hari itu dalam sambungan ayatnya Allah Ta'ala beritahu berkaitan dengan betapa dahsyatnya hari itu, Allah gambarkan tentang pintu-pintunya, keadaan padang mahsyarnya, Allah gambarkan tentang neraka, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, bagaimana keadaan jahannam itu memanggil-manggil yang duduk di padang mahsyar itu juga dalam keadaan stres, dan kita perlukan bekalan. Dan saya hari ini semata-mata untuk mengajak semua yang dengar suara saya untuk jom kita buat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Dan kalau saya tanya, tuan-tuan tak teringinkah untuk ada orang menyanyi lagu yang kita susun, berzikir dengan zikir kita, membaca mengikut disiplin yang kita ajak, membaca buku yang kita tulis, ingat nasihat yang kita sampai? Sebab inilah yang akan jadi bekalan kepada kita, especially mereka yang berpeluang untuk bekerja. Tak sukakah kita meninggalkan satu kesan yang baik? Bila orang sebut nama kita di pejabat itu, orang akan sayang dan teringat dengan kita, dan mudah untuk mereka menghadirkan Al-Fatihah kepada kita. والله تعالى أعلم بالصواب.